potong bro, potong semua, ayo botak, semangat, jangan sedih botak, hajar, penonton masih setia menontonmu kok botak, tenang aja botak. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Gigi di sini. Oke, kembali lagi dengan Gigi di sini dan di petualangan si botak lagi Minecraft Survival. Oke, so hari ini adalah hari setelah si botak kemarin mati dan sorry banget hari kemarin Diki nggak upload Minecraft ya karena Diki lagi capek dan banyak yang harus dikerjain di kampus. Jadi nggak sempat untuk record dan maininnya dulu gitu. Jadi ya sorry banget dan hari ini aku upload lagi kalau tenang aja. Dan ya hari ini kemarin terakhir adalah si botak respon di rumah awalnya. Dan alhasil aku untungnya masih ingat untuk jalan ke sininya gitu. Dan yang disayangkan adalah ini teman-teman. Ya, barang-barang si botak hilang, teman-teman. Di sini barang-barang si botak hilang yang kemarin kayak diamond dan yang lain-lain sebagainya itu hilang semuanya. Serius benar-benar hilang semuanya dan alhasil yang tersisa tinggal ini-ini aja. Dan ya itu sih yang aku sayangin. Dan ini juga baju ini juga hilang dan aku bikin baru lagi. Ini kayak ini hilang semua, hilang semua. Pokoknya hilang semua lah. Yang tersisa tuh kalau nggak salah rail udah aku simpen di sini ya. Aku nggak sempet gimana cara itu ya? Lupa aku. Oke. Ini yang tersisa tuh ini doang, rail-rail dan yang inilah pokoknya. Kayak gitulah pokoknya. Oke, dan ya nggak apa-apalah. Kita semangatin lagi si botak. Dia kayak emang sifat apa kok sifatnya apa sih nasibnya jelek banget. Oke, di sini kenapa aku lagi memasak stone nih teman-teman? Karena di sini aku mau ngebuat yang namanya itu teman-teman apa semacam apa ya tempat farming stone gitu. Jadi aku nggak usah cari cobblestone itu di bawah sana teman-teman. Dan di sini adalah wortel kita udah mulai banyak dan potato kita juga udah banyak nih. Wortel kita mungkin aku nanti bakal bikin ladangnya sendiri ya teman-teman. Jadi ini nanti belakang rumah kita itu udah nggak ada ladang lagi gitu. Jadi mungkin aku bakal kasih taman atau apa next time. Aku masih kebingungan dan mungkin aku nanti bakal bikin ladangnya di belakang rumah sana teman-teman. Oke, dan hari ini halo, kita kasih makan dulu kali ya. Kasihan. Sini sini. Makan 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 makan. Oke. Di sini nah, di sini aku udah ratain sebelum recording. Ya, sebelum recording aku udah ratain. Di sini aku ada stone brick, cuman kayak masih kurang ya, teman-teman. Aku nggak begitu ngerti juga sih bikinnya. Jadi semoga kita bisa dan lulus untuk bikinnya ya, teman-teman. Semoga sih kita bisa ya. Oke, kita tadi di situ masih ada yang kita masak, jadi kita sambil nungguin kita mending bikin dulu gitu loh. Oke, aku di sini mungkin aku bakal ngebuat kita juga butuh sand. Di sini aku udah sand 23 itu buat kacanya ya, teman-teman. Buat kacanya. Dan di sini aku kasih atapnya. Sebenarnya stone slab ya di sini, tapi slabnya cuma sedikit doang gitu. Jadi mending nggak usah aja deh. Oke. Oke, ini aku tambahin dulu atasnya. Oke, sorry ada chat di sini udah aku tambahin dulu. Nanti mungkin tengahnya sini itu aku bakal nambahin ya. Aku kasih kaca mungkin ya. Ntar aku hancurin dulu nih kayak salah. Gak tau ini berhasil apa enggak. Aku masih belajar juga untuk begini begitu. Anjay, begini begitu. Dan yap. Kita bakal bikin untuk itunya ya teman-teman. Apa? Lava. Ini buat nanti tempat airnya dan ini tempat lavanya ya. Oke, okay. So aduh ini torchnya ini ganggu banget ya, teman-teman. Kita tambah satu kali lagi kali ya. Cukup ah. Segini lavanya. Cukup kayak. Ya, hey. Oh, stone-nya habis. Oke, okay. Gini. Gini. Oh, nanti ini buat kaca ya, teman-teman. Oke, di sini oh kita ke sini masukin aja dong. Oke, di sini nanti berarti ini kita bikin gini ya. Jadi intinya itu adalah dimana kita bakal apa ya, teman-teman? Jadi mencampurkan lava itu. Jadi di sini aku udah ngambil lava kemarin sebelum apa? Sebelum recording. Sebenarnya kemarin tuh udah pingin recording cuman ada dadakan apa kontak dari si dosen jadi aku hasil ya enggak main dulu deh, ntar dulu deh.
Oke, di sini kita gini. Nggak tahu ya teman-teman, aku masih belajar juga untuk ngebuatnya ini. Oke, berarti kita harus membakar si sennya ini teman-teman. Yuk, kita ke rumah dulu, kita bakar dulu. Bakar sen kali ya. Oh, stone-nya udah habis di sini. Udah kelar. Nah, kita bakar sen teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu ini aja. Coba kita bikin ini Set. Oke, jadi berapa? Oh, 54. Nice. Sepertinya cukup, tapi kita cek aja. Ini kita sambil masak itunya, cobblestone, dan itu aku mau bikin ini teman-teman. Apa sih, penggunting. Nah nih, aku pengen bikin gunting. Dan aku sih sepertinya mau mencoba itu teman-teman, pohon itu kan kotak. Itu nanti aku mau dijajarin di jalan-jalan gini loh teman-teman. Jadi biar jalannya itu semacam biar enggak itu ya, apa namanya, biar rapi aja gitu loh. Menurutku sih begitu loh. Ya gitulah pokoknya lah. Oh, di sini masih ada sen teman-teman. Kita tambahin aja sennya biar makin banyak. Oke, di sini kita nggak punya kayu loh sama sekali. Buat bikin itu doang teman-teman. Buat bikin stick kita nggak punya stick, sumpah. Serius, kita nggak punya stick. Oh my god, dirt doang teman-teman. Buat apa sial? Bener-bener nggak ada stick. Oh, ini ada glass teman-teman. Oh, kita coba pasang di sana ya nanti ya. Oke, bener-bener nggak ada stick. Nah, ini ada bone. Oh, ternyata kita punya sir loh. Aduh, bapak ya. Berarti kita cari dulu deh ya. Ada sir, ternyata kita punya sir. Dan aku tuh pingin ya teman-teman punya temen gitu. Dan aku lihat kita bisa kayak semacam taming, apa tuh teman-teman, semacam taming, apa sih istilahnya. Aduh, kita nggak bawa itu dong, kapak dong. Oke, dua kali ya. Kita nggak bawa kapak teman-teman. aku sih lihat kita bisa taming itu ya, wolf. Nah, gimana cara taming wolf teman-teman? Aku pingin punya temen gitu. Dan aku lihat di youtuber-youtuber Minecraft lain, dia bisa jalan-jalan sama wolfnya. Kan keren gitu loh. Jadi kita punya temen gitu ya, biar buat temenin. Nah, ini aku, kita coba ya. Kita coba potong, bisa nggak? Oh, bisa. Terus. Oh. Oh, nice. Oke, ternyata diklik kiri teman-teman. Simple. Dan oke. Ini nanti buat semacam kayak daun-daunan di rumah kita gitu ya teman-teman. Oke, mantap, lumayan. Yeay, kita ambil ternyata work dude ternyata. Oke, kita potong. Kita buat di pinggir-pinggir jalan kita teman-teman. Kita potong semuanya, teman-teman semua. Potong. Kita dapat berapa nih? Dua stack. Yuk, ambil dua stack lah. Baru pulang kita. Baru benerin rumah. Oke. Okay. Sip. Mantap. Oh, belum dua stack. Jadi kita lanjutin potong-potong, bro. Potong semua. Ayo, botak. Semangat. Jangan sedih, botak. Hajar. Penonton masih setia menontonmu kok, botak. Tenang aja, botak. Oke. Okay. Udah banyak banget. Ini udah lebih dari banyak gitu loh, teman-teman. Oke. Okay. Aduh, botak jatuh jalannya. Malah jadi parkour gitu kan. Oke, okay, kita... sirnya sampai udah mau rusak, teman-teman ya. Di sini pendek banget ya. Nggak apa-apa deh. Itu semacam itu kita. Oke, di sini kita udah jadi mana tadi pohonnya? Nah, batang pohon kita bikin ini aja. Kita gini dulu ya. Birchwood, kita jadiin birchwood dulu. Oke. Sip, mantap. 4 8 lah cukup lah buat bikin ini doang, Kakak. Les. Oke. Ini buat itu, teman-teman. Apa sih, buat ngeratain tanah. Oke, kita cek dulu glass kita. Oke, nambah. Oke, kita bikin dulu. Kita jadiin ke stone slab dulu ya. Oke, jadi satu stack lagi teman-teman. Lumayan. Apa tuh. Oke, kita coba cek dulu. Kita kayak tidur dulu deh. Sudah malam bapak, saya takut. Loh, nggak bisa, udah malam. Oh, matahari belum terbit. Jadi kita lihat sunset dulu. Pas banget ya, rumah kita di depan terbitnya matahari gitu loh. Kita nonton sunset kan, mantep banget gitu kan. Sungguh terlalu. Oke, kayak udah malam. Nah, kita bisa tidur. Oke, besok harinya kita bekerja keras lagi teman-teman ya. Oke, di situ udah hampir jadi ya. Itu nggak ngerti itu bentuk apa sih ya. Oke, di sini aku bakal semacam sedikit itu ya, memadatkan ya. 1 2. Oh, kita jadiin 3 aja kali ya, biar keren sedikit gitulah.
biar ada unsur apa ya, sejajar. Alah, opo si dik-dik sejajar opo. Oke, ini hancur sampai situ, jadi kita hancurin sampai sana kandang kambingnya. Ini oke. Sementara jalan situ udah. Nah, nanti kita bikin jalan daerah sana, teman-teman. Aduh, bapak ini kok ya kocak dah. Oke, mungkin semoga bisa ya. Kita aduh. Oke, bisa. Oke, teman-teman, kita biarin aja dulu itu, tunggu nambah. Dan kita lanjutin lagi perjuangan kita membikin apa sih ini? Oke, ini gini kali ya. Oke, gelasnya kita pasang kali ya. Gelasnya kita pasang dulu di sini, lalu di situ. Tuh, nice. Sini juga. Biar nggak tumpah, teman-teman. Dan di sini kita ngebikin. Tumpahannya nanti ke sini ya. Oke, nanti tumpahannya ketemu di sini, teman-teman. Dan kayaknya di sini kita bakal bikin bawahnya ya. Biar kalau misalkan tumpah itu ke bawah gitu. Gak. Oke. Kirain kenapa-kenapa, teman-teman. Yoi. Biar kalau tumpah itu ke. Oke. Begini kah? Gak tahu bapak. Kamu tanya saya juga gak tahu. Oke, gini kali ya. Kita masih punya sekitar satu stack ya di sini. Oke, gini kali kita bikin agak rapian biar mantap. Oke, biar mantap coy. Oke, ini berarti kita sedikit tutup dan ini sedikit tutup. Berarti nanti jadinya di mana dong? Kocak. Oke, mungkin jadinya mungkin nanti di daerah sini ya, teman-teman. Oke, kita coba aja, boleh sih. Kita bisa mencoba kok, nggak ada salahnya. Oke, kita coba ya. Di sini kayak tambah satu detik lagi. Ini. Oke, kita coba tuangin airnya dulu. Ya, kita coba tuangin airnya dulu. Set. Airnya dari sini deh. Oke, airnya tumpah ke bawah. Nggak apa-apa. Kenapa bisa tumpah ke bawah? Saya nggak tahu. Buat kamu yang udah pro, kalian bisa join untuk membantu kita agar kita semakin pro. Apakah jadi? Oh, jadi, teman-teman. Mantap. Oke, berarti jadi nih. Oke, berarti agak lambat ya, teman-teman. Karena mungkin aliran lavanya nggak begitu banyak ya. Berarti jadi agak lambat gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti. Itu kenapa sih emang bener aliran ininya kali ya, belum terlalu banyak. Jadi mungkin nanti next aku bakal benerin aliran itu ya. Jadi kita tutup aja dulu. Oh, kita tutup pakai gelas, keren kali ya. Atasnya kita kasih super gelas. Ya, kocak dong. Nggak bisa lewat dong, kakak. Oke, ini kita kasih gelas. Oke, biar cantik nanjaya gitu loh. Tapi ini gimana dong, bapak? Gak bisa dong, kakak. Ini gini, bener sih sebenarnya. Gak apa-apa, kita coba aja. Kita coba dulu. Oke, gini kali ya. Gini. Oke. Oh, kita anpein pojok aja deh, gak apa-apa. Sip, kita sepadanin berarti ya. Kita sepadanin semua biar nampak cantik nan berbudaya Indonesia Raya gitu ya. Asik ngomong opo malam-malam, bapak. Bapak dikit. Oke, cakep banget anjay, ini apa sial. Nah, di sini kita biar nggak usah ngambil-ngambil nih. Biar kita nggak usah ngambil-ngambil, berarti kita kita coba kita menambahkan sebuah semacam apa ya? Semacam hopper ya. Hopper dan itu kali. Hopper dan chest. Kita coba biar nanti masuk ke chestnya semua, teman-teman. Berarti cara ngebuat hopper gimana ya? Cara ngebuat hopper itu gimana, teman-teman? Saya nggak tahu, teman-teman. Oke, mungkin satunya chest kali ya. Kita bikin chest dulu berarti ya. Oke, tadi aku lihat chest di sini. Ya, satu doang, bapak. Ya nggak apa-apa, bro. Oke, kita ambil aja chestnya. Berarti ini kita di sini bikin chest lagi. Kita coba hopper itu bikinnya gimana? Saya nggak tahu. Gini kayaknya, tapi tengahnya kasih chest. Oh, nice, hopper. Yay. Oke, udah junior, hoppernya di situ. Kita coba ya, nih teman-teman di sini. Kita coba ini di sini.
Semoga nggak. Oh, nggak bocor teman-teman. Berarti kita ini kita dalami lagi dong. Oke, ini berarti kasih hopper. Bentar. Hopper, terus lalu sininya kasih ini. Oke, kita coba ya. Oke, benar. Oh, no. Ininya kasih bawah. Bener kah? Kita coba. Nggak ada salahnya kita coba. Gimana ya? Coba ya. Oke, mantap. 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 Ya, nggak masuk teman-teman. Oh, itemnya di ini ya. Oke. Kenapa nggak bisa ya teman-teman? Itemnya ada di hopper ya. Nggak kesimpan ke sini ya. Kenapa ya kakak? Just wait. Kita hancurin hopper-nya dulu. Coba kita pasang ulang. Oke. Oh, item di hopper-nya hilang teman-teman. Kenapa bisa seperti itu ya bapak? Oke teman-teman, saya bingung kenapa ini nggak bisa. Jadi ini, oh belum malam, kirain sudah malam. Saya bingung gimana nggak bisa ini. Kita bingung ya. Di sini nggak bisa. Ini kenapa hopper yang nggak sampai bawah ya? Harusnya 3 tingkat ya, 1, 2, 3 gitu. Kita coba lagi teman-teman. Airnya tetap menggenang ya. Airnya bener di nanti di itu. Kita coba lagi. Oke, nggak masuk. Apa kita salah naruh hopper ya? Apa kita salah naruh hopper? Coba kita taruh bawah sini. Nah, ini baru ada kerucupnya teman-teman. Kita coba masuk kah? Oh, jadi dua men. Mantap. Oke, berarti ini kita tinggal nambahin ini teman-teman. Set, set. Biar cakep. Oke, coba set. Anjay. Airnya kok jadi banyak ya? Tadi nggak banyak loh. Oke, airnya tumpah ke sini, mantep. Airnya tumpah ke sini teman-teman. Jadi cepet. Oke, oke, mantap. Jadi kita kalau butuh stone, kita tinggal. Oh, oh, itu menghancurkan sampai sana loh. Oh my god. Ya. Oke. Gak apa-apa sih, itu nggak ngerubah sama sekali sih model dari ini kita sih, mesin kita sih. Jadi coba kita cek. Itu menghancurkan di bawah sana, tapi nggak apa-apa, itu nggak begitu kelihatan teman-teman. Ini bisa dijadiin dua kotak sih, jadi kita bisa tambahin kaca di sini dan di belakang sana. Kita tinggal sedikit kasih semacam mempercantik gitulah ya, istilahnya berarti. Oke, kita coba aja biar cantik, cantik mandraguna gitu. Oke, berarti ini kita kalau ngancurin atasnya, kita harus cepet-cepet nih. Nah, yang ini. Oke, okay, nice. Untung saja. Harus cepat-cepat soalnya yang itu di sana, teman-teman. Itu bolong. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, sip, mantap, teman-teman. Oke, okay, mungkin aku bakal ini ya, hancurin terus bakal ganti ini. Aku bakal pasang sana. Oh, nggak bisa, teman-teman. Tadi kan di sana ada yang bolong gitu kan. Jadi aku harus mengituin ya. Oke, okay, udah cepat kok di sini. Sip lah, mantap. Yes, cobblestone kita jadi mudah mendapatkan cobblestone teman-teman. Oke, okay. So mesin kita udah kelar. Sunset lagi. Dan di sini berarti mesin kita udah kelar ya teman-teman. Kayak kita kasih stone slab gitu kali ya, biar makin keren. Kita coba. Kita bikin stone slab karena ini stone bricknya apa namanya sisa sedikit gitu. Jadi kita bikin stone slab aja. Lumayan, jadi kita tidur dulu aja biar enggak ada apa-apa karena si botak itu masih trauma ya sama yang namanya zombie dan spawn enggak jelas. Oke. Okay. Aduh, aku sampai capek ngomong terus. Oke, okay, ini kita simpen dulu yang enggak penting-penting, teman-teman. Oke, okay, mantap. Di sini kita bakal bikin jalannya ke situ ya. Gimana nih jalan ke situnya? Mungkin aku kasih jalan dua aja karena ini nggak pintu rumah ya. Oke, okay. Di sini kita makin bakal pasangin stone slab biar makin kece, kece pian ya. Widih, keren cuy. Sumpah nggak bohong saya. Apalagi ada efek-efek apa ya teman-teman? Efek-efek bangun pagi gitu ya, subuh-subuh gitu ya. Beuh, parah ngik. Kenapa parah ngik anjay? Widih, sedap, cakep banget. Oke, okay, mungkin di sini sih bukan ini ya
karena ini nanti bakal aku jadiin jalan. Jadi mungkin aku bakal kasih stone slab. Oh, kita bisa naik, bener. Kita bisa naik di situ. Nice. Mantap. Oke. Siap, dan sekarang ini udah selesai. Jadi video ini belum selesai. Kita bakal kasih, oh, makin keren, bos. Sumpah ini bakal jadi tambah keren gitu ya. Mantap. Oke, sedap. Mantap. Sekujur jalan ini kita bakal kasih ini ya, teman-teman. Oke. Mantap, sedap malam, bos. Set. Oke, ada torch itu, biarin aja. Oke, kita kasih sini. Gak apa-apa, kita asal semua kasih aja. Nanti mungkin kalau kita nambahin bangunan atau apapun itu, gak apa-apa. Nanti kita bisa buka lagi, terus nanti kita ambil lagi pakai apa ya? Pakai alat itu tadi, sir atau apa itu? Oke. Oh, mungkin ini kita hancurin aja, teman-teman. Nice. Terus kita taruh ini. Mantap. Oke, ini kita juga hancurin aja. Biar cakep gitu loh, teman-teman. Ini kayak gini. Biar kelihatan kayak apa ya? Kayak rumah kumuh gitu. Kenapa jadi rumah kumuh? Ini kalau jadi dua blok jelek ya? Oke, jelek, teman-teman. Jadi oh, rumah kita bergetar kan. Oke, ini juga oke ya. Kita bakal pasangin ini aja. Mantap. Ini juga. Oke, sedap. Waduh, cakep, bro. Jadi kayak ada lintasannya gitu ya. Makin cakep sih. Sial. Oke, yey. Makin cakep rumah kita. Oke, so sampai sini aja videonya. Ya, thank you banget buat kalian. Mungkin kalian kalau misalkan ada koreksi soal apa ya, teman-teman? Soal mesin aku ini, kalian bisa komen di bawah ya. Bisa banget bisa komen di bawah, misalkan ada kurang atau apa, kurang apa, nanti kalian bisa komen di bawah, nanti aku bisa perbaiki. Ya, mungkin sampai sini aja videonya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman biar yang lain juga nonton. Oke, mungkin next part kita bakal mencoba mewarnai ya. Mewarnai kambing kita, karena di sana tuh teman-teman ada bunga. Kan katanya kalau warnain domba itu harus pakai bunga-bunga warna gitu. Oke, kita coba aja nanti ya. So, thank you banget. Sampai sini aja dulu Diki recordingnya dan videonya. Next time kita ketemu lagi, jangan lupa kasih like ya. Thank you. Dadah. Thank you banget nonton. Thank you. Dadah.